itu. Hari ini tanggal 27 November tahun 2021, kondisi dari Jupiter yang saya unboxing tanggal 27 Juli kalau nggak salah, 27 Juli. Ini berarti usia sudah 4 bulan ya. 4 bulan baru segini. Batang belum coklat. Masih kecil batangnya ini. Saya pembentukan sekunder. Ini primernya sekunder. Ketika umur 3 bulan atau umur pas tanggal berapa ya? November, berarti September ya? Oktober ya. 27 Oktober. Sekarang sudah 1 bulan dari pembentukan sekunder. Alhamdulillah sebenarnya banyak ya. Ini saya pakai tunas bat. Yang tunas air saya buang, tersiarnya pakai tunas bat. Ini sebenarnya alhamdulillah banyak bunga yang keluar ketika bat ini tumbuh. Tapi sayangnya ketika bunga itu, brokoli jadi bunga, itu banyak ya, itu apa, terjadi hujan di mana hampir tiap hari selama 1 minggu. Jadi sinar matahari nggak masuk dan kondisi anggur ini terkena jamur ya. Jamur ini. Ini terkena jamur. Padahal di sini ada satu, ada dua, ini di sini juga ada bunganya. Di sini juga ada, ini bekas. Ini semua pada kosong. Disisakan dua kloter ya. Dua kloter sudah membentuk berry. Ini sudah berbentuk berry. Berry-nya kecil-kecil. Ini memang varian Jupiter terkenal kecil, tapi katanya juga bisa besar kalau perawatannya bagus. Nih, banyak yang terkena jamur. Ini sudah saya semprot dengan fungisida, tapi masih balik jamurnya karena memang cuacanya itu memang ekstrim ya, hujan terus tiap hari, nggak ada panas. Padahal ini saya nanamnya di dak. Ini kalau varian Jupiter rekomend banget untuk pemula, karena saya hanya membentuk sekunder ya, untuk niatnya mau membentuk tersier, tapi banyak banget sebenarnya ini bunganya, tapi yang jadi hanya dua karena memang busuk ya. Ini bekas busuk, ini juga bekas busuk. Kalau nggak hujan mungkin akan jadi seperti ini semua. Tapi nggak apa-apa lah, ini anggap saja bunga bonus ya. Kita mau fokus ke pembentukan tersier, memperbesar batang-batang tersier ini. Mungkin saya potong ini, yang ini lebih besar, nanti kita coba tanam ya, coba perbanyak ini diperbesar dulu. Kalau yang ini taldun ya, kemarin itu ya taldun yang muncul bunga PHP. Masih muncul bunga PHP. Nih. Bunganya PHP. Masih PHP ini. Pembentukannya agak sempurna ini. Ini pakai tunas air, jelek ya tunas air ya. Ini pakai tunas bat. Dan yang ini baikonurnya pakai tunas bat, saya potong semua daunnya. Harapannya tunas bat muncul. Oke, kali ini review dari anggur Jupiter cukup sekian. Untuk selanjutnya mungkin
ketika pembuahan ya, atau masa pembuahan ini kita upload lagi, atau pas buah ini matang kita upload lagi ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.